Muhammadiyah ini kita akan melaksanakan kegiatan Simokos. Untuk itu, selama dalam perjalanan nanti diharapkan tolong diperhatikan. Dan juga biar kalian itu adalah gemar membaca. Semoga acara ini tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Selamat pagi. Pagi. Hormati Bapak Guru, yang kami hormati adik-adik sekalian semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini yang cerah ini kita masih diberikan nikmat yang berupa nikmat Islam, iman sehat sempat sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di SMK Negeri 1 Kanor dalam keadaan jadwal afiat tidak.
tidak kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak guru serta adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan, kami dari rombongan Koramil 10 Kanor melaksanakan tugas perintah dari komando atas, dalam hal ini Kodam 5 Brawijaya, untuk melaksanakan Simokos. Simokos adalah singkatan dari sarana interaksi motor komunikasi sosial. Yang di dalamnya adalah intinya merupakan suatu perpustakaan keliling. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk lebih meningkatkan kegiatan anak-anak belajar membaca. Nah, tujuannya lagi apa? Agar supaya dengan adanya diperbanyak belajar, tentu ilmu yang didapat semakin banyak. Kalau semakin banyak ilmu bagi orang tersebut semakin pandai. Ya, karena hanya di pundak-pundak sampean semua ini calon-calon pengganti pemimpin generasi penerus bangsa. Kalau Pak Nur Hasim dan Pak Guru serta rekan-rekan dari Koramil sudah tua, ya tinggal pensiunnya, siapa lagi penggantinya kalau bukan sampean-sampean semua. Ya, untuk itu dengan adanya penambahan ilmu sampean pandai, sampean mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang berhasil, yang berguna bagi kedua orang tua, terutama lebih-lebih bagi negara, agama, dan bangsa.